Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fighting Vicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, di channel Hilya TV. Pagi ini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Brownies TV. Kemarin Ayu Ting Ting tidak bisa hadir di Brownies TV karena ada halangan. Dan insya Allah hari ini Ayu Ting Ting akan hadir kembali dan mengisi Brownies TV bersama sahabat-sahabatnya jam 12.30 waktu Indonesia Barat, dan akan hadir lagi di Lapor pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat yang kangen sama Ayu Ting Ting, jangan lupa ya, hari ini Brownies TV akan ada Ayu Ting Ting, dan makin seru ada Ayu tentunya. Dan dari akun Instagram Ayu Ting Ting official update, maaf ya kalau tidak sinkron terburu-buru, tapi jangan lewatkan jadwal hari ini jam 12.30 Brownies TV, 19 waktu Indonesia Barat, Lapor Pak. Semoga hari ini Ayu Ting Ting tidak ada halangan lagi dan bisa hadir di Brownies TV. Dari kamu-kamu, alhamdulillah gak apa-apa, yang penting sehat dan bahagia selalu. Kalau infonya gak sinkron, tetap kita pantengin acaranya segmen 1. Kalau gak ada, ya bubar. Begitu kata aku Instagram kamu-kamu-kamu. Dan di sini juga kita akan melihat nih updatean terbaru dari Ayu Ting Ting. Wow, luar biasa di sini ya. Persahabatan antara Ayu Ting Ting dan Brata Kartas Sasmita menjadi sorotan semua media. Dan di sini Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun untuk ke Brata. Ayu Ting Ting 92, happy birthday to me lovely bro Brata Kartas Sasmita. Semoga sehat, panjang umur, berkah rezekinya, sukses dalam apapun, bahagia dan apa yang diinginkan terwujud, amin ya robbal alamin. God bless you and love you my Brata. 7 menit yang lalu Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun untuk Brata Kartas Sasmita. Dan di sini juga ada Nurul Lager Rustami. Med dirgahayu Bang Brata, panjang umur, sehat selalu, doa terbaik dah ya Brata Kartas Sasmita. Ternyata hari ini Mas Brata lagi ulang tahun. Banyak sekali doa bertaburan untuk Bang Brata Kartas Sasmita di hari ulang tahunnya hari ini. Tidak luput dari situ, Ayu Ting Ting pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Brata Kartas Sasmita 7 menit yang lalu. Sehat selalu untuk Brata, semoga segera diberikan jodoh yang terbaik yang Allah berikan untuk Brata. Insya Allah nanti suatu saat nanti pasti akan ada jodoh yang terbaik dalam waktu yang baik, dan orang yang baik pula akan menemani hidup Brata Kartas Sasmita seutuhnya. Dari postingan tersebut ya, banyak sekali masuk nih di Insta Story Brata Kartas Sasmita mengucapkan selamat ulang tahun. Wow, banyak sekali yang sayang sama Brata dan Ayu Ting Ting ternyata pemirsa. Ida Farida Ahmad, happy birthday, ganteng, panjang umur yang bermanfaat, dan selamat dunia akhirat, jodoh pasti bertemu. Kemudian lagi dari Ari Heti, Brata Kartas Sasmita, happy birthday kakak, panjang umur, sehat selalu, selalu bahagia, dan yang penting semua ketemu jodoh pas. Idola aku, wish you all the best Brata Kartas Sasmita, thank you Ari Heti. Kemudian dari Stella Rovers 12, selamat ulang tahun kakak onlineku, kamu orang baik di dunia, semoga kamu selalu bahagia dan semua cita-citamu tercapai. Hashtagnya Brata Kartas Sasmita, Ayu Ting Ting best friend, Brata Kartas Sasmita together best friend. Bahagianya Brata mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari para sahabat. Brata mengucapkan terharu, aku bangun-bangun ada tinging notification dari kamu. Thanks ya my online best friend. Pokoknya sehat selalu untuk Brata Kartas Sasmita.
semua sayang Kak Brata. Semoga Kak Brata menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mendapatkan jodoh yang terbaik. Jika memang jodohnya sudah dekat, semoga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terbaik untuk Kak Brata, semoga dilancarkan setiap usahanya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Semoga perjalanan cinta Brata bisa berakhir bahagia, entah dengan Ayu Ting Ting ataupun orang lain. Doa terbaik saja untuk Brata. Semoga semuanya dilancarkan. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.